ya. Cari perhatian. Kalau aku yang memperhatikan gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa setia bersama saya tentunya di channel kesayangan Anda di Family Las Las. Pemirsa setia dimanapun Anda berada, semoga perjumpaan kita kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan segala urusannya oleh Allah dimudahkan. Baik pemirsa, alhamdulillah malam hari ini saya sudah berada di lokasi. Lokasi ini lokasi yang tidak pernah, dalam arti jarang sekali terjamah oleh warga karena faktor rimbunnya lokasi tersebut. Sengaja kami datang ke sini, yang menurut cerita orang di sini banyak sekali penampakan-penampakan, tapi atas penasaran saya hingga saya datang di sini bersama kameramen. Pemirsa, tolong mohon doanya agar dalam penelusuran malam hari ini bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan apa yang menjadi angan-angan saya. Baik pemirsa, ikuti kebersamaan kita malam hari ini. Ya Mas, sudah siap? Sudah Mang. Ya, yuk siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas. Jalannya bagus sekali. Kita mau kemana, Mang? Ini saya belum tahu arah. Yang jelas kali ini, baru kali ini aja kan kami datang sini. Coba. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya cuma minta petunjuk. Ya, ke kiri, kayaknya ke kiri aja Mas. Ada dua pilihan, ke kanan atau ke kiri. Saya ambil ke kiri aja. Emang kenapa harus ke kanan Mang? Ya, pingin aja sih ke belah kiri. Oh, ke kiri ada yang berbeda loh Mang. Enggak. Ini sih hanya karena faktor keinginan saya aja. Tapi saya kan nanti minta petunjuk di sebelah sana, katanya ada satu buangan air. Tapi kalau ke sana sih bisa, nggak ada buangan air. Ke sini nanti lewat buangan air. Itu menurut pandangan mata batin saya. Yuk. Ini juga udah kedengaran suara airnya ya, Mak? Apa ini suara air? Oh iya, betul sekali. Benar sekali berarti. Iya, betul sekali. Mirsa, tepat sekali apa yang berangan di angan saya, bahwa kalau melewati jalan ini kita bisa melewati jalan air. Ini terbukti ada jalan air. Tapi di depan saya nanti kita sedikit ada jembatan kecil. Apa benar apa enggak? Coba aja. Ayo. Allah. Tapi kenapa belum ada tanda-tanda? Tanda-tanda apa, Mang? Itu pohonnya gede-gede banget ya, Mang? Iya. Benar sekali ini pohonnya, pemirsa. Pohon yang tidak terumat oleh pemiliknya hingga terjadi semacam ini. Seolah pohon bambu pun acak-acakan. Ke jalan lah, ke itu inilah. Mungkin ini jalan. Allah. Astagfirullahaladzim. Jalannya pun sangat sulit. Iya, kita sudah mendekati di wilayah negatif. Sebentar lagi kita mau memasuki lorong ini pemirsa. Astagfirullahaladzim. Iya, itu pertanda bahwa saya mau memasuki wilayah yang negatif sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas. Kalau bisa jangan sampai nyenggol daun-daun ini. Emang kenapa Mang kalau nyenggol? Ya usahakan saja lah. Saya nggak bisa menerangkan. Iya.
Allah. Astagfirullah. Banget. Telinga saya tadi ada yang megang. Iya. Pemirsa, telinga kiri saya tadi ada yang nyenggol. Astagfirullah. Allah. Kita lurus ke arah depan. Yakin, Mang? Ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba lihat, Mas. Coba lihat. Astagfirullah. Mau wujud, Siro. Tapi saya mohon jangan menghadang. Saya mau melintasi jalan itu. Mau apa kamu? Astagfirullahaladzim. Mawujud. Gelap sekali ternyata. Dia enggak langsung menambahkan sosok apa yang memang ada di depan saya ini. Pemirsa, di depan saya itu ada gumpalan asap hitam, namun dia tidak mau mewujudkan. Mungkin ini adalah suatu halangan bagi perjalanan saya ke depan, pemirsa. Padahal agak lama sekali, pemirsa. Saya jalan ke sana, ke sini maksudnya, namun belum ada penampakan. Hanya segumpalan hitam yang menghadang langkah saya, pemirsa. Itu pun nggak kelihatan, di kamera ya. Baik. Ya. Ya, alhamdulillah hilang. Hilang, ini hanya penghalang aja, pemirsa. Tapi ini sebenarnya adalah gangguan yang jelas-jelas gangguan, pemirsa. Yuk. Allah. Kenapa bisik-bisik? Aku dengar suara mau. Kenapa menjauh langkahmu? Tembus saja. Yuk. Astagfirullah. Iya, dari mana? Saya dengar suara, Mang, dari arah sini, Mang. Betul, itu suaranya bisik-bisik. Bahkan tadi saya kan langsung merespon bahwa jangan menjauh. Tapi tadi dari sini kayak ada yang manggil-manggil loh, Mang. Betul sekali. Gimana, Mang? Kayak manggil-manggil namu, Mang. Gitu ya? Baik, coba saya akan deteksi. Apa lebih baik kita ke arah sini aja? Coba, Mang. Ya, baik, kita akan mencoba. Pemirsa, saya akan berganti haluan. Tadi saya berkeinginan untuk ke arah sana, namun tadi kameramen saya juga mendengarkan bahwa ada panggilan ke arah sini, jadi saya urungkan atau batalkan ke arah sini. Saya langsung mau ke arah sini, pemirsa. Astagfirullah. Betul. Coba mas. Depan, iya. Dekat-dekat. Astagfirullahaladzim. Ayo, sokaib. Wujud, Siro. Tampakkan wujudmu. Wujud! Astagfirullahaladzim, Mang. Ya. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, sosok sudah bertengger di depan kami, pemirsa. Bahkan sebenarnya sosok ini adalah sosok yang akan menjadi penghalang bagi saya. Ini sosok ini berarti pindahan dari sebelah sana. Di sini dia mau mewujudkan dirinya, pemirsa. Namun, saya akan mencoba berinteraksi
apa keinginan sosok yang ada di depan saya. Allah. Kenapa enggak mengizinkan kedatangan kami di sini? Kenapa? Saya mohon izin. Saya ingin menguak tabir misteri yang memang ada di wilayah sini. Izin. Mau melaporkan? Silakan laporkan. Langsung kau tuntun ketuamu ke sini. Agar kami bisa langsung berhadapan. Silakan kau pergi. Laporkan sama ketuamu. Silakan. Ya, tadi saya mempersilahkan sosok yang ada di wilayah sini bahwa dia mau menuturkan bahwa ada penelusuran di wilayah sini. Dia mau laporan ke kepalanya, dalam arti ke ketua daripada sosok yang ada di depan saya, pemirsa. Tapi saya tetap nggak akan berhenti sampai sini aja deh. Tapi saya akan melangsungkan penelusuran. Apa yang akan terjadi, mudah-mudahan kita bisa menghadapi. Ini udah gerimis ya, Bang? Iya, mulai gerimis, pemirsa. Tapi mudah-mudahan gerimis reda, nggak jadi hujan. Allah, astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, Bang. Astagfirullah. Allah. Tempatnya gini banget ya. Allah. Allah. Al-Ghaib. Hadir. Hadir. Kalau memang sosok anak buahmu telah datang menghadap kamu, telah melaporkan bahwa malam ini saya mau melakukan suatu penelusuran. Hadir. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah, ini Allah. Nama Mas Baul. Tolong Mas Baul, jangan. Iya, betul sekali, memang ada yang lewat. Sekelibatan saya juga seakan terseret oleh adanya kelebatan tersebut. Allah, astagfirullah. Allah, Al-Ghaib. Saya mohon kamu hadir. Tanda-tanda hadir nih. Allahu Akbar. Namang? Saya mencium bau wangi sekali. Iya, iya, Mang. Saya juga mencium, Mang. Ya, pemirsa. Saya mulai mencium aroma wangi. Bahkan kameramen saya juga merasakan yang sama. Mungkin ada di sebelah sini atau di area sini. Mudah-mudahan sosok tersebut sudah hadir, karena pertanda ini adalah aromanya sudah sangat pekat sekali. Masya Allah. Astagfirullah. Allah. Kalau masih di atas, turun. 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Mas, 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 mas. Lihat, 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 ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Mana, Mang? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lurus nih, lurus, lurus. Lurus mana, Mang? Astagfirullah. Coba, coba sini, mas, mas, mas. Mas. Lurus. Mana, pemirsa, saya lihat api langsung turun. Namun, lurus, 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 turun, 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 turun. Tapi lurus, pemirsa. Saya akan mencoba ke depan. Ada apa sebenarnya? Saya penasaran sekali. Hati-hati, mas. Ini tanaman warga ini.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya, betul sekali, betul sekali. Saya mau lewat sini tapi takut menginjak tanaman warga. Iya, pemirsa, turunnya sosok api yang ada di atas langsung lurus ke sini. Ini ternyata mewujudkan diri sosok semacam ini, pemirsa. Saya mau mencoba mendekat, pemirsa. Saya mau doanya agar tidak terjadi apa-apa. Hati-hati, Mas. Allah, astagfirullah, Allah, astagfirullah. Astagfirullah, Allah ilham. Bukan manusia. Bukan manusia, pemirsa. Tapi ini adalah sosok beneran. Ini sosok. Ya, 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 ya. Jadi aku boleh mempertanyakan sesuatu. Janji. Kamu nggak boleh nakal. Nanti tak rangkat kalau kamu nakal. Allah, astagfirullah. Alhamdulillah. Pemirsa, sosok sudah saya kunci. Saya mau mencoba mendekati. Pemirsa, sebenarnya saya sangat penasaran sekali. Ada sosok di gubuk semacam ini. Ini adalah gubuknya gubuk baru. Ini gubuk warga yang digunakan oleh sosok yang ada di depan ini. Ya, ini Bang. Iya, saya ingin mengerjain ini sosok yang ada di depan sini, pemirsa. Yang benar, Bang? Iya, benar. Saya takut ini berlanjut menghuni gubuk ini. Kasihan yang punya gubuk. Bahkan ini kan digunakan untuk menunggu tanaman. Pemirsa, lihat. Saya akan kasih kerjaan sama dia. Saya kerjain. Jadi ya, Mas, ya. Halo. Kenapa nangis? Gaul ya. Cari perhatian. Kalau aku yang memperhatikan gimana? Pemirsa, saya kasih tunjuk bahwa saya ingin kasih perhatikan, dia nggak mau. Oh, nggak ada seseorang atau sesama makhluk semacam kamu yang memperhatikan kamu hingga kamu ingin diperhatikan. Oh, ingin diperhatikan, pemirsa. Saya juga ingin surprise ke sosok yang ada di sini. Mudah-mudahan ini tidak lari duluan. Ini kalau kunci terbuka, ini lari duluan. Oh, enggak nih, pemirsa. Mudah-mudahan. Nanti akan aku carikan sesuatu ya. Sabar ya. Mau mencari apa, Mang? Ini kan sosok wanita. Biasanya wanita kan identik dengan bunga-bunga atau gimana gitu loh. Ya adanya aja lah nantilah. Apa nanti saya rangkai sebisa mungkin lah. Adanya apa, coba Mas tolong. Udah nggak apa-apa, ini udah saya kunci. Udah saya kunci. Nanti saya mencari sesuatu. Tapi ini daun apa ya? Mas. Ini daunnya, baunya. Oh, ini kebetulan ada ini. Ini daun katu. Ada bunganya enggak? Oh, ada. Pemirsa, kebetulan sekali ini. Tadi saya mau metik ini, tapi baunya enggak bagus. Ini kebanyakan mengatakan orang ini apa ya, daun sirsida. Baunya enggak enak. Kebetulan ini, pemirsa, ada daun katuk. Saya mau memetiknya. Saya mau merangkainya. Maaf, ini petani saya minta. Tapi enggak saya rusak, cuma saya hanya aja. Iya, beneran, gitu doang, iya, mudah-mudahan lah nantilah. Astagfirullah. Ada kok sosok kok macam-macam itu nangis-nangis terus. Mirsa, saya mau mencoba. Wah. Iya, mungkin ini agak pantas lah dikasihkan ke sosok. Loh, mang. Ini kan ya hanya dia kan ingin perhatian aja, Mas. Coba, saya mau mencoba. Nanti saya mau merayu ada ya, sesuatu yang mau diberikan atau enggak. Ini udah jadi, pemirsa. Saya mau mengasihkan setangkai bunga katuk yang sudah saya bungkus dengan daun pisang. Saya mau mencoba memberikan
Baik Nyai, aku bukannya sok gaul, maaf, aku hanya bisa memberikan bunga semacam ini, semoga kamu bisa menerimanya ya. Ya, coba ini kamu pegang, diterima. Pemirsa, diterima, alhamdulillah, diterima. Coba saja ya, kalau seandainya ini diterima, ini bagus loh sosok kamu. Tapi saya ingin tahu dulu, nama kamu siapa? Ya udah tahu. Seandainya ini ya, seandainya kamu adalah sosok semacam saya, mungkin zaman-zaman macam kayak gini, selfie-selfie lah, foto-foto bareng. Kamu punya HP enggak? Gak punya HP. Kamu miskin kayak saya? Astagfirullah. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pemirsa, ternyata sosok ini bisa marah, pemirsa. Saya dijorokin hingga saya terjungkal, pemirsa. Maaf, maaf ya, maaf. Maaf, kalau memang ada salah kata, saya mohon maaf terhadap kamu. Ternyata kamu bisa marah juga. Pemirsa, saya mau lepas kunciannya agar ini bisa dinetralisir agar tidak menghuni gubuk baru punya warga sini yang menungguin tanaman padi atau gogok. Baik, pemirsa, setelah ini saya mau menetralisir sosok yang ada di sini. Udah, Nyai, saya mohon Nyai ya. Saya mohon dengan sangat, aku telah lepas kuncian. Silahkan kamu pergi dari wilayah sini. Kamu tidak boleh menempati gubuk ini. Kasihan yang punya. Ini mau buat nungguin padi. Karena takut dimakan hama atau dimakan burung dan lain sebagainya. Silahkan. Aku hanya bisa mencari kenang-kenangan itu. Silahkan kamu bawa. Ya, silahkan kamu bawa. Saya pun dengan senang hati kamu bisa menerima apa yang telah saya rangkai dan kamu terima. Baik, silahkan. Selamat jalan dan kembali kepada asalmu. Baik asalmu dari gunung atau asalmu dari lembah, kembali dan kembali. Jangan datang lagi ke sini. Boleh? Silakan. Selamat jalan. Selamat jalan. Dia kemana, Bang? Pergi. Pergi kemana? Dia hanya mampir cari perhatian, nggak tahu sih perginya. Saya juga, saya tadi pas lagi kayak gini, dia duduk di sini kan, Mang? Betul sekali, aneh sekali ya. Tapi memang barang kayak gitu jadi aneh kan. Awal-awalnya dia ostik loh. Dia tidak mau diberi kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kok dibalikin, Mang? Ya, aneh sekali. Tapi baunya manggis sekali nih, pemirsa. Ini tadi saya kasihkan ke sosok yang ada di depan saya. Ini adalah sosok wanita yang ingin mencari perhatian. Saya hanya bisa membuat semacam ini. Ini juga terbuat dari pohon katuk yang biasa buat sayur bening sama ibu-ibu. Ini saya kasihkan. Kirain ini udah dibawa buat kenang-kenangan. Dia pergi jauh. Ini dari atas langsung jatuh di depan saya kembali. Pemirsa, ini terbukti keanehan terjadi di depan saya kali ini aja. Pemirsa, alhamdulillah ya, saya bisa menetralisir. Mudah-mudahan sosok ini tidak menghuni gubuk yang telah dibikin oleh warga yang menungguin gogoh atau palawija di sini, pemirsa. Baik, pemirsa, perjumpaan kami hanya sampai di sini aja dulu. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalam dan salam dari family Laslos. Buahnya di bawah, Bang? Enggak.